Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatira binti Mama selaku kru TV MUDG. Pada pagi ini telah berlangsung acara Kejohanan Olahraga dan Sukantara Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Diaguli kali ke-10, iaitu yang dirasmikan oleh Ustaz Mak Nasir bin Rahman, iaitu Wakil PPD Daerah Maram. Acara ini bermula pada pukul 7.30 pagi dan ketibaannya berhormat pada pukul 9 pagi. Pastikan anda masih berada di rumah. Saya pada pagi ini bersama-sama dengan pada Durian Guling yang bagi saya dah sangat-sangat dekat di hati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nordina Khairunisa binti Khaira Azlan selaku wartawan TV MUDG. Bersama saya Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah, PPD Marang merangkap Pegawai Pengurusan Sekolah, Tuan Mak Nasir bin Rahman. Selamat datang saya ucapkan kepada Tuan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Baiklah, bolehkah Tuan berkongsi pendapat mengenai kejohanan olahraga yang baru sahaja berlangsung sebentar tadi? Baiklah, yang pertamanya, sebelum saya menjawab soalan daripada adik Nordina, pengacara TV Pusat Sumber Durian Guling, pertamanya saya nak ucapkan tahniah kepada terutamanya Tuan Pengetua dan Barisan Pengurusan Sekolah Menengah Agama Durian Guling yang berjaya mengadakan kejohanan sukantara dan olahraga pada tahun 2020 ini. Juga tahniah kepada semua barisan pengelola yang telah berjaya mengadakan program ini dengan begitu jayanya. Dan bagi saya, apa yang saya saksikan daripada pagi tadi sampai tengah hari ini dan yang saya difahamkan bermula daripada hari Ahad lagi, kejohanan ini begitu meriah dengan disertai oleh semua pelajar, bukan sahaja dalam pertandingan olahraga, bahkan juga sukantara. Serta juga kita lihat hari ini pertandingan kemah sukan terbaik, juga perbarisan terbaik. Dan ini menunjukkan komitmen para pelajar serta guru-guru menjayakan program ini dan semangat kesukanan sebeginilah yang kita harapkan dikekalkan kepada para pelajar. Dan saya juga menyaksikan semangat perjuangan yang begitu tinggi ditunjukkan oleh para peserta yang telah menyertai pertandingan pelbagai acara dan semangat mahu menang ini
perlu dikekalkan bukan sahaja dalam sukan tetapi bahkan dalam kegiatan akademik, pencapaian peperiksaan, juga berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan dari sudut saksiah dan juga tingkah laku. Terima kasih. Terima kasih. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Murshida binti Mak Nasir dari TVMUDG. Bersama saya sekarang fikir kurikulum Ustazah Hajar Rokiah binti Hasan. Soalan saya, apakah perasaan puan dalam kejohanan sukantara dan olahraga pada kali ini? Terima kasih Anak Andi Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Alia kerana sudi menemui ramai ustazah sempena kejohanan sukantara dan olahraga peringkat sekolah. Jadi berkenaan dengan soalan Alia sebentar tadi yang menyatakan perasaan, ustazah rasa sangat-sangat teruja. Pada tahun ini kita adakan dua event ataupun dua kejohanan besar di peringkat sekolah secara serentak. Bermakna selama 4 hari ini kita adakan dua kejohanan besar yang jarang-jarang orang lakukan. Jadi ustazah sebenarnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada SU Sukan Sekolah iaitu Tuan Haji Kamal bin Sidik yang mengendalikan acara kejohanan olahraga dan juga sukantara dengan begitu jaya ini. Jadi harapan ustazah semoga ianya berlaku dengan lebih baik dengan kerjasama yang erat daripada semua pelajar dan guru. Terima kasih. Terima kasih ustazah. Bersama saya sekarang Ahmad Izzuddin bin Muhammad, wakil Rumah Sukan Saat yang telah memenangi keseluruhan kejohanan olahraga dan sukantara pada tahun ini. Soalan saya, apakah harapan anda selepas memenangi keseluruhan kejohanan olahraga dan sukantara pada tahun ini? Alhamdulillah, keadaan ilahi kerana Pasukan Rumah Saat berjaya memenangi sukan olahraga pada tahun ini, buat kali ke-10 pada tahun 2020. Harapan saya dengan kemenangan ini dapat dijadikan suntikan semangat pada pelajar-pelajar untuk mempertahankan gelanggang, dan kemenangan ini hasil kerjasama guru dan pelajar-pelajar. Terima kasih. Sekian sahaja daripada saya, Alia Murshida binti Mak Nasir dari TVMUDG. Begitulah sesi temuramah kita pada pagi ini. Sekian saja dari saya, Nur Ulfa Ajarah binti Mama selaku kru TVMUDG. Jangan lupa like, share, subscribe YouTube channel ini. Sekian, terima kasih.